Hello, subscribers. Welcome back again with me, Jackals. Ini here, balik lagi bersama gue, Jackals. Di sini dan gue akhirnya bermain Seven Days to Die, yang kemungkinan akan jadi series baru untuk di channel ini yang udah terlalu banyak series. Udah 4 series jalan ya, mulai dari Native, Modern Blade, lalu ada Viking Conquest, ada Project Zomboid sama Banish, yang mereka semua belum selesai juga. Dan game ini sebenarnya udah lama gue rencanain. Bahkan sebelum ada Project Zomboid ada, ini game udah gua rencanain dari awal. Bahkan sejak awal 2020 gua udah mikir untuk bikin series ini. Cuman karena waktu itu masih spek dari komputer gua masih belum bagus, jadi gua enggak bisa main game ini. Dan ya, game ini adalah kayak Minecraft game ini sebenarnya sih. Tapi bedanya kalau setiap 7 hari kita ada horde, nanti setiap malam ada horde dan kita harus pertahanin diri kita dari horde tersebut. Oke, langsung aja sih gua mainin game ini. Dan gua akan pilih new game di sini. Ya, ini nama gua waktu itu nyoba dulu sih. Jadi world name gua kali ini adalah gua pengen sebenarnya ini ya, pengen buat series untuk mode game lain dari game ini. Cuman rasanya kayaknya awal nih gua pakai nama game Jackals, mungkin game namenya, karena gua juga nggak tahu untuk series apa ini nantinya. Mungkin nanti kalau gua ada ide, gua buat skenario kayak mungkin ya, ini kan ada beberapa pengaturan sih. Nah, ini mungkin gua buat skenario yang sulit nantinya dan jadinya ngeselin juga ujung-ujungnya. Jadi untuk server visibility kita not listed karena kita main single player di sini, bukan main multiplayer. Sebenarnya bisa sih untuk main multiplayer, kita bisa server friend only atau public, tapi gua nggak mau. Lalu difficulty setting gua mau main default aja dulu karena ada nomad, ada warrior, ada survivalist, bahkan ada insane. Cuman gua ya main santai aja dulu untuk pengenalin kalian juga tentang game ini. Main 60 menit, satu hari 60 menit karena ada versi 120 menit. Cuman gua gak terlalu suka sama versi itu, kelamaan. Jadi gua main 60 menit aja. Daylight length-nya 18, ya, maksimal 18. Blood moon frequency 7 hari, blood moon range 0, blood moon warning mungkin ya pasti pagi. Zombie day speed ini normal semua. Persistent profile ini bentar, ini gua agak bingung sih. Ini maksudnya apa sih? Player must keep their profile they first connected with. Oh. Oke. Kita onin aja sih. Gua enggak tahu itu apa. Untuk advance kita tetap normal, player block dan sebagainya 100. Loot respawn itu 30 hari. Atau mungkin ya 30 hari sih, karena bisa disable juga loot respawn. Cuman gua normalin 30 hari aja. Dan drop on death ini okay, everything. Drop on quit ini nothing. Ya ini normal sih. Blood moon ini gua mau maksimalin ke 64. Cuman nanti takut komputer gua meledak ya, jadi 8 aja. Enemy spawning ini on, airdropnya gua matiin karena sebenarnya bisa sih ya untuk airdrop, cuman nah enggak sih. Karena gua enggak terlalu mentingin airdrop juga. Cheat mode ya enggak lah. Ini multiplayer karena kita enggak main, jadi ini enggak ngefek ya. Langsung aja kita start the game dan kita mulai di gamenya. Oke, kita udah ada di in gamenya. Dan ya itu tadi kayak loading screen-nya ya kayak gitu sih. Oke, kita harus gather fiber plan. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk yang biasa ya, untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk sampai gue lupa gua. Follow IG-nya di Jackals Official. Jangan lupa kalau kalian ingin berdonasi, kalian bisa berdonasi di Sawarinya Jackals. Link di deskripsi. Kita langsung buat petrol di sini. Ada tas, kita coba cek dulu apakah mungkin ada isinya. Ada, dan kita langsung pakai D. Langsung kita ke ini, kagak ada apa-apa. Ada chicken, gua nggak peduliin karena gua belum ada senjata untuk mengebunuhnya.
Oke, terus kita place bedroll. Bedroll kita taruh sini, kita ambil lagi. Karena yang nggak terlalu penting sih. Gua mau taruh atas dulu ini semua dan torch gua taruh di slot nomor 2. Kita gather wood sama small stone. Gua nggak akan ke tower ini karena tower ini nggak ada isinya apa-apa, cuma isi air aja. Karena kadang di game ini gua kesulitan sih. Gua bisa naik tapi nggak bisa turun. Jadi gua malas untuk ke situ. Batu. Oke, kita buat stone axe. Terus kita cari ini lagi, fiber plank lagi. Udah selesai, lalu kita buat fiber plank, pen shirt sama ya mungkin di questnya cuma 2, cuman gua butuh glove sama shoesnya juga. Jadi kita nunggu sekalian. Terus kita gather wood dulu di pohon kecil itu tadi mungkin. Ini gua deket sama wasteland sih kayaknya sih. Perbatasan ini antara wasteland sama grassland biasa. Ya. Jadi mekanismenya ya kayak gini sih. Kalau ya bisa dibilang mirip-mirip Minecraft mekanismenya tetap. Ini apa ini? Gua nggak perlu. Oke, kita pakai dua-duanya, kita buat wooden club. Oke, wooden club 1. Oke, selesai, kita turunin di sini. Oh ya, bener. Kita turunin di sini. Kita cari feather sama small stone. Oke, small stone kita dapat. Kita ambilin aja sini sih. Gak peduliin berapa banyak nantinya. Di situ ada town, ya lumayan sih ada town itu di situ. Gue bisa ke situ nanti nyari tempat tinggal untuk dijadiin base. Apalagi ini? Gua perlu feathers. Nah, ini. Feather kalian bisa cari di bird nest. Sulit sih emang untuk nyari bird nest nih karena kecil banget tempatnya. Kita perlu primitive bow dan buat stone arrow, kita buat 3. Padahal cuma questnya cuma 1 tapi gua buat 3 buat jaga-jaga nantinya. Oke, primitive bow-nya udah jadi, kita taruh tool belt sini. Buat wood frame 1 aja dulu. Ya jadi ya kayak gini sih gamenya. Ini game paling basic menurut gua. Kita turunin wood frame-nya. Kenapa gua buat lagi anjir? Oke lah, gua buat 2 gini deh. Karena gua nggak terlalu perluin. Ini bisa di pick up lagi ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah ibaratnya udah ditaruh tapi tetap bisa ditaruh lagi kok. Kenapa gua pukul tadi? Oh, batu. Gua ingin cari batu. Stone 3. Kita sambil jalan ke situ mungkin. Soalnya nanti kalau udah selesai itu kita dapat quest ke trader, tapi gua nggak tahu trader tempatnya di mana. Jadi kita lihat aja nanti. Campfire sambil gua ambil beberapa batu lagi mungkin. Oke, karena kita juga ini paling penting ya, batu sama kayu itu penting banget nantinya untuk di in game-nya. Untuk gameplay-nya mungkin ini ya, apa namanya? Gua akan nyoba sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jadi mungkin gua ambil yang part penting-penting aja. Trader mana sih? Oh, sana. Lumayan jauh. Berapa ini? 500 meter. Oke, kita jalan yang jelas. Oke, kita udah nyampe di ini ya. Tradernya dan di sebelah sana ada wasteland. Bentar, gua bingung antara ke kota tadi yang apa namanya? Nashville atau apa ya? Gua lupa cuma yang jelas itu tadi kota yang grassland. Ini yang wasteland ada di sana. Gua cari-cari dulu di sini mungkin ada barang-barang yang penting yang bisa kita jual nantinya. Jadi kalian bisa search sih untuk
ini apa namanya tempat-tempatnya trader ini, karena ada mungkin beberapa barang penting mungkin yang bisa diambil. Ini gua scrap aja karena nggak terlalu penting. Oh nice, ada gem station, chemistry station. Gua ngomongnya mesti gem station karena gua ambil singkatnya aja. Ini rusak. Oke. Okay. Trash ini. Oke, okay. Let trophy. Alah, workbench-nya jebol, bro. Tapi kita dapat landmine. Wow. Lumayan ini untuk landmine untuk apa namanya? Siaga Horde Knight kita. Ya ini kosong, kagak ada apa-apa. Gua dengar suara zombie itu jebol-jebolin apa namanya? Pagarnya trader ini kayaknya. Di sini kosong. Ya kosong. Enggak ada apa-apa lagi. Di depan sini juga enggak ada apa-apa. Gua sih langsung turun sih biasanya sih kalau enggak ada apa-apa lagi. Kita ke trader siapa ini? Jen kayaknya, trader Jen. Oh ya benar. Well, aren't you a okay, Jen. Gua mau jual beberapa barang, Jen. Landmine ini mungkin lumayan sih. Ya, landmine ini gua jual dulu deh. Nggak terlalu penting juga. Let trophy ini gua scrap nantinya. Uang cash gua jual. Ini sih gua scrap aja nantinya. Oke. Okay. Oke, Jen, santai, Jen. Kita makan sama minum dulu. Kita scrap. Ini kita scrap juga. Oke. Langsung gas lagi. So, kita harus nyari tempat tinggal. Gua mau ke wasteland dulu mungkin. Ada zombie. Mekanisme sih di sini sih kalau untuk difficult default sih gampang sih. Lu perlu cuma perlu timing aja yang penting. Oke, kita scrap. Mana ya? Gua sebenarnya nggak terlalu suka untuk di wasteland ini sih. Karena POI-nya gede-gede dan runtuh-runtuh semua, nggak ada yang bagus. Ya, gua kayaknya nggak bakal kesini sih. Nakutin bro, nggak sih, nggak terlalu nakutin sih, masih nakutin Minecraft. Oke, kita ambil. Oke, kayaknya gua akan buat base di sini sih mungkin sih. Oke, mana ini? Ini gua scrap brass knuckle door. Gua mau nyari base untuk bertahan sih. Cuma ini gua kayaknya kesini dulu mungkin. Bentar. Gua lihat apakah ada dog. Oke. Di sini ada anjing sih kayaknya sih. Zombie anjing biasanya. Agak ngeselin. Cuman ya gitu deh. Oke. Kita ambil. Kita coba untuk masuk ke sini mungkin. Bentar. Gua takut ada anjing ini. Kayaknya sih kagak ada. Oke. Okay. Kita coba jebol ini garage dulu. Moga aja ada barang senjata atau apalah. At least. Oke. Okay. Oke, cuma cobblestone. Ini seharusnya naik. Cardbox. Oke, okay. Nggak terlalu ada apa-apanya. Oke, okay, kita ambil itu. Bisa naik sih. Oke, bisa. Oke, ini bener sih kayaknya sih jalannya lewat sini. Woi, kan ini yang gua keselin. Gua nggak terlalu suka ada di sini tuh karena ini bird ini. Oke. Bird ini sumpah ngeselin banget sih. Seharusnya kita ke situ itu. Ah, kagak bisa. Oke, oke. Okay. Mana bird itu tadi? Gua mau ambil ini lumayan dapat bone knife.
Oke. Bone knife. Kita buat satu. Oke, burning zombie. Mati. Nice. Stamina gua habis. Santai bro, santai. Ayo dong pukul. Oke, gua akan lewat pintu belakang aja sih. Gak tahu gua mau lewat pintu mana. Oke, gue salah masuk rupanya. Ini main lootnya ada di sini rupanya. Oke, nice, mati satu. Lihat corner. Kita ambil ini mungkin. Kok nakutin gini suasananya? Apakah ini bakal jadi base gua nantinya? Bentar. Wei, puding zombie. Ngeselin ini orang. Ngagetin. Oke, mati. Kosong. Pintu depan kekunci. Ini kekunci. Kita bersihin dulu ini tempat. Kayaknya sih pintu masuknya ada di sini. Oke. Gua denger zombie. Oh. Burning zombie lagi. Loot bag. Wah. Lumayan. Gua kagak yakin kalau ini jadiin apa namanya? Base. Kagak yakin sumpah. Kita baca itu resep. Oke, coba kita cari loot-lootnya ini. Kali aja ada barang penting. Oke, kita baca. So many zombies few bullets. Here trick learn about harvesting. Oke, harvesting brass. Ini kita pakai, ini kita scrap. Kita pakai, kita scrap. Kita pakai, kita scrap. Kita makan. Kita scrap, kita scrap. Oke, masih full. Kita makan ini juga. Nggak peduli gua. Kita scrap. Ini kekunci. Ini tadi udah sih. Murky water. Trash bin, antibiotics, lumayan. Ntar gua jebolin lewat tembok aja deh. Kesel gua kalau harus lewat pintu yang ditutup besi gini itu. Lama soalnya. Mending gua lewat sini. Kesalahan sini sih. Gua ngapain tadi kok lewat. Oh, seharusnya lewat sini. Gua malah ngawur lewatnya, sumpah. Oke. Kita ambil. Oke, ada zombie sih. Crawler. Crawler. Weh. Ngeselin aja lu. Oke, ini kosong.
Sialan sih gua encumbrance ini. Apa namanya? Gak bisa jangkau ini ya gua ya. Gak bisa. Encumbrance itu kapasitasnya terlalu berat sih. Jadi gua kagak apa namanya? Kagak kuat. Ini challenge kita baca. Oke. Kemana ini? Oke, enggak gua biarin aja dulu. Oke, ini yang tadi kalau enggak salah. Ya benar tadi. Langsung kita ke bawah. Gua kagak jadi ke sini. Gua mau pindah aja. Di sini enggak yakin ini tempatnya kayak gini soalnya. Kita ini aja dulu deh. Apa namanya? Cari-cari barang. Udah jam 2 sore pula. Gua akan ke Nashville mungkin. Ada basement dong. Astaga. Mati lo. Oke, mati juga. Gua baru sadar ada basement di sini. Itu ada zombie yang jebolin, gua enggak tahu itu di mana. Nice, ada spear. Gua lihat dulu. Walah. Ini orang sih gampang sih. Oke, satu enggak mati, dua masih belum mati. Oke, loot bag. Lumayan. Semakin berat. Gua scrap dulu, bolt gua scrap. Kita makan, minum. Ini gua pakai, ini gua scrap. Apa lagi ya? Kayaknya cukup sih. Mana ini gua scrap. Ini sih keselnya itu game itu ini kalau untuk awal-awal ini sering ini juga apa namanya sering kita kehabisan space nantinya. Oke, kita ambil cooking grill lumayan. Glass jar. Empty can. Bentar, gua bisa nggak ini ngambil flashlight. Gua scrap. Ini barang bakal gua jual-jual sih ujung-ujungnya nanti ke Trader Chen. Oke, ini jalan buntu. Oke. Gua akan ke Trader Chen dulu mungkin. Kagak bisa lari dong. Kebanyakan barang bawaan loh. Ini gua scrap. Spear gua scrap kayaknya karena gua nggak main spear di sini. Gua fokus sama ini, stone apa club. Gimana ya? Ini udah jam 3 sore dan gua kayaknya perjalanan jauh nanti ke Nashville ini nanti. Gak apa-apa deh, gua usahain ke Nashville ini nanti. Bone knife ini gua turunin aja. Kita perlu stone shovel. Gua mau buat ini dulu, stone shovel. Kayaknya udah selesai. Kita taruh bawah. Nashville tadi arah sana ya kalau nggak salah. Ya bener, arah sini. 500 meter. Jauh amat sih.
Hey Jen, gua mau jual barang-barang. I'm so glad to see your face. Okay, nice. Sitting by myself all day. Iya, ya tahu. Gak usah banyak omong lo. Gua mau jual apa lagi ya? Leather, plant fiber nggak ada harganya. Gold nugget. Coal ini nggak ada harganya. Bunker Buster ini nanggung sih kalau dijual sih. Ada biotics, ya oke deh. So much. Hey, come again. Gua makan ini dulu. Gua scrap barang-barang basic ini, gua drop aja di sini sih, nggak penting. Bone, rotten flesh, cloth fragment. Ya, at least lebih ringan. Aduh, perjalanan panjang ke Nashville. Oke, okay, akhirnya gue sampai di Nashville Town kayaknya sih ini namanya, gue lupa juga. Cuma yang jelas gue taunya ini Nashville. Dan gue akan cari tempat untuk gue tinggali. Astaga, gue lupa. Gue kehabisan stamina. Oke, mati. Makan dulu deh, makan dulu. Kemana ya? Base yang paling enak ya. Gua cuma butuh base yang ini sih, nggak terlalu gimana-gimana. Gua nggak akan ke situ. Itu rumah bagus tapi jebol gitu sampingnya. Ini rumah tingkat 3 pula. Rumah biasa aja dong. Oh, pop in pills depan situ. Mana ya, rumah biasa-biasa aja gitu loh, nggak usah yang terlalu gimana-gimana ini rumah. Itu jebol gitu. Oke, rumah ini kayaknya bagus. Gua akan ke rumah ini. Sebentar. Gua buat storage chest dulu. Gua akan taruh di depan sini mungkin. Gua mau taruh, bentar. Ini ada zombie nih. Sebelah mana? Mana bro? Woi, sialan, ngagetin bener nih orang. Oke, ngagetin sih itu sih tadi. Oke, gua taruh ini semuanya di sini dulu biar gua nggak keberatan. Gua taruh semua deh. Kesel gua mau cari jalan masuknya dulu ini. Di mana kira-kira? Oke, lewat sini rupanya. Oke.
ini gampang sih. Oke, kosong. Ada salesman, ada Karen. Gua panggil itu Karen karena gua sering ini sih lihat video yang Karen yang ngamuk-ngamuk seperti itu zombie persis. Oke, ini garasi. Garasi link yang drop aman. Bentar. Shit, gua kagak ada arrow pula. Oke. Gua takut sih itu, takutnya itu apa namanya? Cooking pot itu ranjau. Dan masuk kemana lu tadi? Shit, gini jadi gua kesel. Kita level up. Ini cooking pot biasa. Oh, ini ranjau, bro. Nice. Ya mumpung belum apa-apa ya itu tadi ya. Coba kena mati kita. Skill gua untuk ngebunuh zombie di sini masih belum apa-apa sih. Masih ngenuk gua. Udah bersih kok ini masih belum. Gua kena damage terus loh, kesel gua. Gua pakai anabiotics aja deh. Painkiller, sorry, antibiotics bukan itu. Oke, ini kesini, kayaknya, ya bener. Wait. Oh, kesel ini. Eh, ada lagi. Sumpah ngeselin ini, Bert ini. Oke, kita kayaknya ke situ. Bisa nggak ini jam? Oke, bisa. Wake up, motherfucker. Oh shit. Ayolah, kesel gua. Udah malam juga. Out of stamina lagi lu. Kok cepet? Stamina gua kok cepet habis? Oh iya, astaga, gua lupa. Ini belum gua upgrade sialan seksual Tyrannosaurus. Gua mau juga ini Grease Monkey nih, gua mau open biar kita bisa buat sepeda nantinya. Satu poin lagi ke Pummel Pit. Oke. Oke, main loot ada di atas ini. Gak bisa naik sih. Moga zaman. Ada zombie sih pasti. Gua nggak bisa sabaran ini gua mesti. Shit. Aduh, ini perlu di repair pula. Mati lo. Oke, okay. Ini loot crate-nya. Ngeselin juga. Oke, okay, kita ambil-ambilin barang-barang ini. Shotgun saya crate lumayan. Semoga ada aja senjata blunderbuss. Ya, kita taruhlah di sini. Primitive bow ini kita scrap, ganti ini. Ada wall safe. Oke, lumayan. Gua pakai itu tadi. Ini juga ini gua scrap. Oke.
Ah, lockpick gua ada di bawah pula. Lupa gua kagak bawa tadi. Cobblestone ini bisa kita ambil nanti. Ini leathernya kita bisa tambahin nanti. Gua ada wood enggak? Wood frame. Wood block 15. Gua income burns. Gua pakai aja deh. Enggak. Kita scrap. Oh. Ini ngedrop. Oke. Okay. Ya gua bingung. Gua langsung ngedrop aja deh ke situ. Gua buat storage chest lagi. Oke, okay, kagak cukup barang-barangnya. Hampir aja. Oke, okay, ini yang jalan masuk tadi. Pintu masuk depan ini berarti. Storage chest. Gua taruh semua deh. Bentar. Gua pengen buat storage chest lagi, kalau bisa kah? Oke, bisa. Ini bisa di pick up kan? Oke, nggak apa, jadi kita jadiin drop drop chest aja di situ sementara. Oh, bisa di pick up setahu gua sih. Bentar. Malah jadi kayu. Ini kagak bisa di pick up beneran loh. Gua kena abrasion itu kalau nggak salah bandage sih, perlu bandage. First aid juga. First aid gua udah gua pakai pula. Door, wooden door. Kita perlu wooden door. Kita taruh di mana ya? Sini mungkin. Terus chestnya gua taruh semua barang-barangnya. Oke. Okay. Ya, untuk hari ini mungkin segitu aja dulu. Gua mau bersihin rumah karena ya juga perlu waktu lama, dan gua mau nutup-nutupin bagian-bagian yang kosong-kosong kayak gini, mau gua repair. Cuma gua perlu barang-barangnya yang di storage chest ini. Ya, terima kasih untuk selalu vlognya Jackals ya, atau sama YouTube-nya Jackals. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.